Dalam video berdurasi 1 menit ini, Rich Horner, penyelam asal Inggris, menyelam di tengah kumpulan sampah plastik. Dalam video yang ia posting di Facebook dan YouTube pada 3 Maret lalu, tampak sampah yang bertebaran di dalam laut. Menanggapi video tersebut, Gubernur Bali Made Mangkupastika menilai respon publik terhadap video itu terlalu berlebihan. Namun, ia mengakui jika permasalahan sampah plastik di Bali cukup mengkhawatirkan. Ya, udah, cuman itu berlebihan lah kalau menurut saya. Ya nggak begitu-begitu amat lah. Berlebihan. Saya udah lihat, ya, itu berlebihan. Dan itu bukan berarti kita salahkan dia, tetapi harus kita introspeksi. Mari kita terus-menerus bersih-bersih sampah, terutama di pantai.